Popo, kita hari ini mau makan lagi nih. Ya gimana nih, teman-teman kayak gini mulu ya, aku malu ya isi nih. Tapi kamu ada uang. Ini kan kita kerja. Enggak, gini. Kan aku udah ngajak, terus kamu masuk TV. Kapan lagi? Iya. Jadi kali ini giliran kamu yang bayar. Gimana? Ini kalau aku tempat makan kayak gini, sekali makan aku jual sawah. Aku ada ide. Jadi kalau sama si Kang Fevi itu ya, kalau lagi gak punya uang, kita dua hal caranya. Tiga. Apa Mbak Nih? Pakai panggil jin. Musrik ya Mbak Nih? Ah kan musrik kan buat kamu, ya udah gak usah. Yang kedua, pakai tas ajaib. Tapi kan kalau aku curi tasnya kan ketahuan kan? Yang ketiga. Iya Mbak Nih, apa Mbak Nih? Kantong aja. Gimana pikiran Mbak Nih, gimana ini? Pegang. Terus? Tunggu. Ici, keberi bintang Mbak Nih. Gini ya kamu. Tring gitu. Ici, Lara, telur. Oke. Keren kan? Mancur ya? Iya. Tak coba lagi Mbak Nih. Tak coba. Mbak Nih. Kenapa? Kok bisa begini Mbak Nih? Karena itu kan gak ajaib. Kalau gak punya uang pakai itu. Lagi. Ici, Lara, telur. Tadaaa. Yowis Mbak Nih. Coba lagi Mbak Nih. Yuk, makan apa Mbak Nih? Loh, iki tak siram ya, Mbak Neng ya? Iki loh. Nah. Wah, ada rendangnya. Bumbu rendang. Kok bumbu rendang, Mbak Neng? Iki, kalau dari tampilannya Mbak Neng ya, panganan Jepang. Cuman iku loh, kayak signature iku loh. Apa? Signature. Tantangan? Khas dari sini, Mbak Neng. Oh. Kita coba dulu, Mbak Neng ya. Iki salad. Ono siwit, ono jagung. Salad pit Japanese style itu loh. Ada rasa apa ya? Oh, enggak bumbunya, ini saus wijen. Second. Ini pangsit ya Mbak Nini? Oh iya! Bisa dimakan. Disuruh makan dong. Ternyata dalamnya ini ya, alpukat gitu ya. And then iku loh, slice of salmon. And then they using iku loh. Mayonnaise with a little bit spicy. Ada tobiko-nya juga. Dan ada sayurnya juga ya. Loh, ini ada kuahnya loh. Ada salmonnya juga, tapi salmonnya mateng. Tapi ini ada proses dari itu namanya apa? Torch. Iya. Ada proses torch, jadi ada sensasi smoky. Iku loh, anak kuahnya itu ya. Iya pedes ya. Ada kuahnya little spicy. Kuah then... apa ya? Ya udah kita ngobrol aja. Ini mateng. Gimana makanannya enak kak? Ini teppanyakinya. Ini telurnya juga diaduk? Iya, dagingnya semuanya. Juga. Enak? Kalau yang dadak nggak dijual. Oh iya, benar. Dari masakan, kan kalau khas dari sushi Jepang itu kan nggak seperti ini kalau menurut lidah kita ya. Ini kayak sudah ada, jadi perpaduan. Ini pangsit goreng kan dari Indonesia pangsit gorengnya kan? Tapi ada sentuhan-sentuhan Jepang juga? Harus. Awalnya itu temanya soul food. Soul food itu tradisional Jepang. Cuman karena kita di Jakarta, di Indonesia, jadi harus di mix and match sama rasa kita. That's why itu Jepangnya fusion. Jadi signature kita kan itu Pokemon Roll. Karena dia lucu aja digulung-gulung gitu salmonnya. Dia digulung dan itu mateng. Sushi itu identik dengan sesuatu yang kering. Ini kok tiba-tiba ada kuah-kuahnya itu. Nah itu fusion dan gak ada nasi, itu cuman salmon aja. Ada kejunya juga, jadi fusion banget. Kuahnya apa sih Mbak? Itu mayones sama dari minyak ikannya itu, dia melted. Nah kalau yang ini Mbak? Itu spesial salad. Jadi kadang kan salad tuh gak ada rumput laut, cuman sayuran sama salmon tok, itu aku kasih rumput laut. Terus ada jagungnya, ada dressingnya juga. Emiko! Oke, Bu. Ting 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 ting. Hidup munyah.